Masa call Cik Din, call saya petang nak buka puasa tu teruja. Dalam dalam kereta nak pergi buka tu, kata macam kata Cik Perfume. Jadi terkejut tu. Cinta untuk Nabila aku ciptakan sepanjang hidupku ini. Telah lama aku mencari kemana menghilangnya puteri. Apakah daya sudah suratkan tertulis kita bertemu hingga kini setelah berpisah. Salju yang baku terlerai sudah. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu hingga kini. Oh Nabila, takkan lupa bersama dengan Cik Deng Kanada, bersama dengan nama yang pelik, abang sebelah saya. Nama dia memang pelik. Lepas tu dia pakai perfume pula. Baunya macam Zafran. Zafran. Nama pun sama. Alamak, Zafran. Kisah cinta bersama dengan akak Nabila tu, Siti Nabila tu kan. Musim raya kan dia jumpa kau kan. Dia jumpa kau, dia pergi rumah kan. Lepas tu dia tanya omak dia. Omak dia dekat Nilai tu tanya, "Eh, kau nak ke dekat Nabila tu?" Saya tak nak. Mama, saya tak nak. Kepala hangguk. Kepala hangguk kau tak nak. Kepala hangguk apa? Naklah tu mama. Aku ni nak anak turuna. Baru lagi segan. Tak nak, tapi kepala hangguk. Itulah kisahnya. Di hari raya berjumpa dengan Nabila dan Ting. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nama? Nama saya Muhammad Zafran bin Mazalan. Kan betul, Muhammad Zafran kan? Kau ingat aku buat cerita je, kau buat cerita kau nak tengok IC ke? Sama-sama. Bang, di hari raya, pertemuan dengan orang rumah. Hari ni hari raya juga, pertemuan dengan Alza. Seolah-olah nak bawa Alza ni nak pergi Pinang orang rumah hari sekali. Ya, lain mesti. Macam. Dia pun tengah tunggu tu. Kau tengah tunggu. Suruh jemput balik kerja naik Alza. Jemput nak naik Alza tau. Lepas ni aku pusing-pusing depan rumah je. Tak boleh nak jalan PKP. Bro 2 Alza SE Granite Grey. Kereta yang agak susah. Kenapa Alza sebenarnya, Pak? Satu dia luas, satu lagi jimat minyak, satu lagi selesa lah. Nak bawa anak baru seorang. Bawa seorang saja. Adik Umairah kasi anak dia. Ya, saya. Ya, adik Umairah, sabar adik. Kau ada kan? Kau nak duit daripada langit? Alah, dengar aku buat ni nak duit daripada langit. Sikit. Ting-ting-ting adik yang selalu share kepada saya. Share satu, share dua. Adik Umairah daripada Nilai tu. Kita tengok dulu duit daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk mereka semuanya. Ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Nampak macam satu. Yang ni bagi abang dulu. Abang letak dalam kocik belakang. Lepas tu kalau hilang, tu adik Umairah yang ambil. Dengan uminya Nabilah. Tengah letak kocik belakang tu. Sabar. Untuk akak dengan anaknya. Sini. Bang, abang gelik sikit bang. Bahaya. Ting-ting-ting. Wow, yaladeh. Ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada. Untuk kereta yang bahagia. Kereta yang selesa. Bagi akak dulu. Akak Nabilah kita. Ini bagi akak lagi. Ting-ting-ting. Adik kita beli KFC. Balik ni beli KFC. Kau jangan gigit jari. Kau gigit KFC. Kau tak ke gigit jarang ni. Jari-jari abang-abang kau ni. Urusan sebelum tu. Kenal saya daripada mana ni, Pak? Sebenarnya saya dah lama dah follow Cik Din ni. Dah lama lah. Saya dah 4 tahun. 4 tahun? Terima kasih, Bang. Dalam Facebook lah. So, apa gerangan saya macam mana? Masa call Cik Din, call saya petang nak buka puasa tu teruja. Dalam kereta nak pergi buka tu. Kata macam dia kata, Cik Perfume. Jadi terkejut tu. Perfume Zafran. Aku terjemahkan dalam bahasa Melayu. Sebab selalunya kalau saya, jenis saya kalau nombor pelik-pelik ni memang saya tak angkat pun. Masalah jenis saya tu. Malah layan dah. Bank pun saya, kalau dia angkat pun saya biar. Bank telefon ke? Bank tak telefon. Patutlah bank marah kat aku. Biar je. Sebenarnya Nabilah tu jealous. Dengan siapa kau cakap tu? Dengan siapa tu? Cik Din. Oh, Cik Din tak apa. Cik Din. Telefon. Lepas tu waktu isa lepas terawih tu hari. Siapa kat tu? Cik Din. Cik Din tak apa. Kasih yang disanyu tinggi. Urusan bersama dengan Cik Din ada. Bagaimana tu, Pak? Hantar WhatsApp dokumen kan? Ya, saya hantar WhatsApp semua. Lepas tu respon.
tak lama, urusan tu sekejap sajalah. Ha, urusan 2-3 hari saya rasa. Ah, yes, 3 hari. Patutnya 1 hari je abang tak angkat telefon, takut spammer. Ah, yes. Spammer. Kejap sangat eh. Baru cakap cek perfume, lepas tu lolo. Tak percaya aku, tak percaya aku. Tak percaya babe, tak percaya babe. Ah, selalunya sebulan baru abang. Betul abang gigit, abang gigit kanan Nabilah ke? Ah, mesti ya. Gigit dia, gigit oh, lolo gigit isteri. Alamak, bahaya. Jangan buat report polis, jangan buat report polis. Ting 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 ting. Berapa hari dapat kereta ni, bang? Dua minggu? Dua minggu, adalah. So, dalam dua minggu? Dalam dua minggu, wow, lah. Alza, Granite Grey, SE pula tu. Kereta kena tunggu 3 bulan. 4 bulan, sanggup. Oh. Yang ni 3 minggu, 2 minggu je. Ya, betul. Bang, semalam nak ambil kereta. Telatah orang rumah dengan anaknya Umaira. Oh, dia cakap lah. Ini mesti berlagak ni. Berlagak abah aku kan. Lambat balik tu. Oh. Lambat balik interview. Kalau lambat balik mana ni, kau cari dia. Mesti dia cari tempat lain tu. Kita tengok telatah orang rumah dia. Tu. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, ayah sayang janda. Oh, itu dia. Ting-ting-ting. Pesanan terakhir. Daripada orang nilai kutu untuk mereka di luar sana, bang. Nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, nak dapat kereta cepat, bang. Pesanan sikit, bang. Oh, saya... Pesanan saya... Apa urusan nak beli kereta, jual kereta cedera Cik Din. Dia boleh dipercayai lah. Proses pun sekejap. Cik Din pun peramah. Toke call customer. Toke call customer. Kejut tu. So Cik Din kan? Kejut kan ada. Cik Din kan ada. Nabila, sabarlah. Abang nak nyanyi aku tadi. Oh Nabila, lambang cinta yang telah ayu. Hingga kini, oh Nabila, takkan lupa mengingatimu. Oh Nabila, lambang cintaku kepadamu. Hingga kini, oh Nabila, harapan agar kau mengerti. Kepadamu puteri Umaira ku sanjung tinggi. Itulah kepadamu puteri ku Umaira ku sanjung tinggi. Terus bersama dengan Cik Deng kan ada 012340 0034 sekali bang. Yes. Lagu untuk Nabila aku ciptakan. Bila mata terpejam lena, ku putuskan bayu yang bertiup menyatakan cinta untuk Nabila. Oh Nabila, lambang cintaku kepadamu. Hingga kini oh Nabila, harapan agar kau mengerti. Bila aku ciptakan, bila mata terpejam lena, kuputuskan bayu yang bertiup menyatakan cinta untuk Nabila. Menyatakan cinta untuk Nabila.